Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan informasikan proyek perkembangan pesanan RC Trainer untuk pemula ya. Ini saya tadi merakit dua unit. Yang ini untuk saya sendiri ya, untuk saya riset. Kalau ukuran yang segini kan belum pernah hover, saya penasaran. Untuk ukuran yang kecil ini mau saya coba untuk 3 sel bisa hover apa enggak. Jadi hari ini udah selesai, ada dua, satu ini punya saya sendiri, yang satu itu pesanan dari Kediri ya. Terus sisa satu unit ini, siapa cepat dia dapat. Ini juga keadaan udah ready ya, buslegnya dan sayapnya sudah ada. Terus yang mau dikirim ke Kediri ini juga udah ready. Ini cuman order pesawatnya saja karena dia sudah punya elektriknya sendiri. Nah, ini elevatornya sama rudder ya, jadi nggak saya pasang karena nggak pakai RTF, biar nanti ongkirnya juga murah. Ini udah ada servonya, jadi kit plus servo, bonus tak kasih kabel-kabel servo perpanjangan sama kabel Y ya. Ini mau dikirim ke Kediri. Nah, ini. Jadi tinggal sisa satu unit yang ini tadi. Nah, tinggal sisa satu unit. Apabila ada teman-teman yang berminat, silakan langsung WhatsApp saja di nomor 089-6474-6501. Jadi cepet-cepetan guys. Mau paket RTF juga bisa, sama remote sama mesin, pokoknya nggak pusing-pusing, siap langsung pakai ya. Kalau ini udah RTF, ini punya aku sendiri guys. Ini juga custom, ini riset, elevatornya tak rubah itu. Jadi pokoknya ini coming soon lah buat percobaan, nanti videonya menyusul. Sebenarnya ini udah ready ya, udah ada remote, udah ada baterai, tinggal terbang aja. Cuman saya mau ngatur waktunya dulu untuk ngetes penerbangan pesawat yang ini ya. Terus ini sedang merapikan juga pesawat yang mau saya kirim ke Medan. Ini pesawat ekstra yang aerobatik. Terus ini kiriman dari Medan, jadi yang Om Ablan ya, yang order kemarin itu ngirimin pesawat. Nanti minta dirakitkan. Ini kan hasilnya untuk engine OS ya, pesawat Ultimate. Jadi mungkin untuk OS berapa saya juga kurang tahu. Ini mau dikonversi ke elektrik, jadi dibikin pakai motor terus pakai baterai. Terus ini ada pesawat ekstra NG ya ini. Nah, ini kalau minat juga dijual, nanti bisa dipasangi servo. Ini pesawatnya juga udah saya tes terbang, terbangnya mantap sekali ya ini ya. Terus sayapnya juga ada, ini sayapnya. Pesawat ekstra NG bentangnya ini kisaran antara 120 sampai 130, lupa saya, belum tak ukur lagi ya. Nah, ini posisi kit ready. Yang mau order, mau tanya-tanya langsung WA saja di nomor tadi ya. Terus ini juga ada pesawat jet. Kalau pemula nanti pakai pesawat trainer seperti ini cocok banget. Jadi untuk kalian yang main belajar langsung satset. Nah, nanti langsung tak terbangkan kalau pakai RTF. Terus dibonusi juga baterai, alarm, lipo checker. Terus udah ada charger juga ya yang pakai lengkap, jadi nggak perlu repot-repot. Nanti setelah ini saya akan bikin stok lagi yang untuk pesawat yang ini, karena ini tinggal satu guys, tinggal satu. Jadi setelah ini akan saya buatkan lagi untuk stok. Jadi kalau ada teman-teman yang order dulu kan, kalau kita tuh nunggu terlalu lama memang kadang nggak begitu apa ya, suka ya, karena pinginnya barang yang disenengi gue ready, dibeli, kirim, nggak sabar untuk diterbangkan. Jadi untuk apa ya, mengurangi estimasi waktu, saya usahakan itu sebelum ada orderan udah buat stok dulu ya. Nanti kalau udah ada stok kan aman, jadi tinggal kita bikin project-project yang lainnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe agar mendukung channel YouTube saya terus berkembang, khususnya di dunia
Digantara dan Air Modeling. Cukup sekian mungkin konten dari saya. Apabila ada salah kata dari saya dalam membuat video kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.